Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya kedatangan sebuah servisan TV LED Sony 32 in dengan tipe KLV 32R470A. Dengan kerusakan saat dinyalakan TV ini ada gambarnya, kemudian beberapa detik hilang dan lampu LED merah berkedip-kedip. Sekarang kita akan coba untuk menyalakannya. TV sudah nyala. Kerusakannya seperti ini. Saat dinyalakan, gambar ada, kemudian hilang kembali. Untuk kerusakan seperti ini, biasanya ada pada bagian backlight-nya. Mungkin karena lampu LED-nya sudah banyak yang lemah. Dan kita akan coba untuk mengeceknya. Mari kita buka. Untuk langkah pertama, kita coba ukur power supply-nya. TV ini menggunakan power supply dari luar. Tegangan 19,5 volt. Kita akan coba untuk mengukurnya. Kita coba ukur inputnya. Ini adalah 19,6 volt. Normal. Kemudian yang keluar dari lilitan sama 19,6 volt. Berarti power supply ini normal. Selanjutnya kita akan mengecek bagian lampu backlightnya. Kita buka dulu. Kemudian kita akan mencoba mencas atau mengecek lampu LED ini dengan bantuan power supply. Apakah bisa nyala atau tidak? Kita siapkan dulu power supply-nya. Untuk power supply-nya telah siap. Ini di setting 30 volt. Kita akan coba mengecek masing-masing LED. Kita coba tempelkan. Ini backlight nyala. Ini yang pertama. Berarti tidak ada masalah. Selanjutnya ke LED yang kedua. Ini adalah LED yang kedua. Untuk LED yang bagian bawah udah nyala. Kita coba putuskan kembali. Selanjutnya untuk LED yang ketiga. Sama, ini juga nyala. Setelah dicoba masing-masing rangkaian LED, sekarang kita akan coba nyalakan lagi. Soket sudah terpasang. Kita akan mencoba memasang power supply-nya. Sekarang kita coba nyalakan.
TV sudah nyala dan kita akan mencobanya beberapa menit. Sekarang kita coba pakai antena. TV udah nyala dengan normal. Sekarang kita akan coba mengukurnya kembali untuk power supply-nya. 19,4 berarti normal. Dari perbaikan tadi dapat disimpulkan bahwa ternyata dengan memberi tegangan supply sementara dari luar untuk masing-masing LED, ternyata TV ini bisa kembali normal. Demikianlah cara perbaikan TV LED Sony dengan kerusakan saat dinyalakan gambar keluar sebentar, kemudian mati lagi. Mudah-mudahan video ini bisa berguna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.